Renungkan, apakah berarti kekayaan-kekayaan yang kita banggakan ini kalau semuanya berakhir di neraka? Apakah berarti jabatan-jabatan yang telah menipu kita kalau semuanya berakhir di neraka? Selamatkan diri Anda dengan jabatan yang Anda punya. Selamatkan diri Anda dengan kekayaan yang Anda punya. Halim talak, hai jahannam, hal mim mazid. Ku anfusakum, selamatkan dirimu. Dengan tauhid, dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan hijrah ke agama sungguh-sungguh. Apa yang kita paham tentang Islam? Anda yang sekuler-sekuler, anti syariat, sudahlah, taubatlah. Anda yang bersama kaum munafik, bersama kelompok-kelompok anti Islam, sudahlah. Anda pasti mati. Anda tak tidak sehebat Firaun. Anda tidak sekaya Korun. Anda tidak sehebat politikus Haman. Hentikan sudah. Fokus kepada agama, fokus kepada akhirat Anda, fokus kepada Islam, karena kematian pasti datang untuk Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin bi surati at-tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khatib mengajak sidang jemaah Jumat untuk bicara tentang rangkaian perjalanan kehidupan yang mungkin saja di antara kita akan mengalaminya, yaitu silsilah atau periode perjalanan ahli neraka, mulai dari dunia sampai ke neraka jahannam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara yang Allah telah pesankan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu wa ahlikum, keluargamu, naran, terhadap bahaya api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ini mengerikan sidang jemaah. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah. Padanya di neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga yang syidad, yang ghilaz, yang kuat dan keras. La ya'sunallaha, tidak akan pernah menyimpang dari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah warning dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, pertanda kita merasa beriman masih rawan masuk neraka. Jangan merasa nyaman dengan kehidupan yang telah ada. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita lihat episode kehidupan ahli neraka.
Yang pertama, ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang sombong terhadap kebenaran, orang-orang yang tidak mau dinasehati, orang-orang yang hidup menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak sesuai hidupnya dengan Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang hidupnya, orientasi hidupnya hanya dunia, dunia saja. Ketika orang-orang baik berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mereka hanya berharap kebaikan di dunia saja. Sidang jemaat Jumat yang dirahmati Allah, ada orang yang sadar sesaat, ketika diingatkan dia sadar akhirat berbahaya, tapi setelah tidak diingatkan maka ambisinya telah berubah kembali, orientasinya dunia-dunia, kekayaan-kekayaan, jabatan-jabatan, popularitas, segala macam hal-hal yang menggoda dia di dunia ini. Sidang jemaat Jumat yang dirahmati Allah, berkelanjutanlah orang yang enggan diberi nasihat itu, salah memilih geng, salah memilih komunitas, salah memilih teman, kelompoknya kelompok pencaci agama, kelompoknya kelompok munafik, kelompoknya kelompok anti-Islam. Dia berbangga dengan kelompoknya, dia berbangga dengan sistem yang dia buat, dengan menyingkirkan sistem Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbangga dengan hukum yang dia buat, dengan menyingkirkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian tidak peduli, tidak pernah mengukur apakah hidup yang dia jalani sudah sesuai dengan reda Allah, atau sesuai aturan bos, atau sesuai aturan atasan, atau sesuai aturan tren manusia hari ini. Dia tidak memperlihatkan, tidak memperhitungkan apakah Allah yang setuju atau manusia yang redha dengan dia. Maka kematian datang, sidang jemaah yang dirahmati Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, apabila datang kematian, ajalnya, janjian ajalnya tidak dilambatkan walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak akan dimajukan. Maka datang malaikat maut dengan wajah yang kasar, dengan senang membalaskan dendam, ingin menghabisi orang tersebut, sidang jemaah. Dengan wajah yang garang disediakan kain kafan yang kasar. Kemudian ketika itu malaikat maut dengan timnya mencabut nyawanya dengan kasar, sakitnya luar biasa, 300 tebasan pedang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apapun kondisinya, siap tidak siap, dicabutlah nyawa ahli neraka, sidang jemaah. Ketika sudah dicabut, maka terbawa bagian-bagian yang tidak mesti terbawa. Dengan kasar dan susahnya, bau busuk keluar dengan ruhnya, dibungkus dengan kain kafan kasar, dibawa secepatnya ke langit. Seluruh malaikat yang ada di bumi dan di langit mengutuk rohnya, melaknat rohnya, sampai di pintu langit tidak dibukakan pintu langit. Siapa itu, kata Allah? Fulan. Maka kata Allah, jangan dibuka pintu langit, jangan dibuka pintu langit. Tulis namanya fisi jin, tulis namanya di dalam nama-nama orang yang terpenjara, di nama-nama orang yang terazab. Bawa, lemparkan lagi rohnya ke jasadnya. Kalau orang mukmin dibawa baik-baik kembali setelah sampai ke langit yang ketujuh, tapi ahli neraka dilemparkan rohnya, jasadnya, maka mulailah dia 7 langkah si pengunjung kubur, petugas-petugas kubur, karib kerabat meninggalkan kuburannya. Maka ketika itu sidang jemaah, datanglah mungkar dan nakir menanya perkara Allah, perkara agama, perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa jawab, maka mungkar dan nakir berkata kepada kubur, ya kabr, wahai kubur, fahdimhu, hancurkan dia, remuk dia, remuk dia. Maka ketika itu kubur berkata, aku pertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu. Inilah dia, sidang jemaah, ketika sebagian orang memindahkan kuburan, ketika itu ketemu tulang numpuk di tengah. Waktu dikuburkan sebelumnya terbujur, tersusun rapi tulangnya, namun setelah kuburan digali,
sidang jemaat Jumat yang dirahmati Allah, tulang ngumpul di tengah. Artinya apa? Sudah diremuk oleh kuburan, bertemu tulang kepala dengan tulang tumit saban hari, sehingga dia kemudian dibukakan pemandangan neraka di alam barzakh. Maka ketika itu dia menjerit, ya Allah lambatkan kiamat, ya Allah lambatkan kiamat, lambatkan kiamat ya Allah. Maka ketika itu sidang jemaah kuburannya hufratan min hufratin niran. Maka doa-doa yang sering dilantunkan oleh para ulama, Allahumma la taj'al kuburahu hufratan min hufratin niran, ya Allah jangan jadikan kuburannya timbunan bara api neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang sampaikan cerita kita, warning bagi kita, jangan nanti kuburan kita menjadi timbunan bara api neraka, menyempit setiap saat, menjepit setiap saat, meremuk tulang-tulang kita setiap saat, menjerit luar biasa, sehingga kucing-kucing atau binatang kalau lewat di kuburan termenung seolah tidak bisa berjalan. Kenapa? Mendengar manusia diazab di dalam kuburnya. Azab al-qabr, azab kubur yang mengerikan. Ternyata kenikmatan di dunia, ternyata kenikmatan yang selama ini kita nikmati, kehidupan kita yang penuh kelalaian, luar biasa azabnya. Suatu hari Nabi lewat di kuburan, ketika itu didengarnya dua orang kena azab, diambil pelepah kurma oleh Nabi, dibelah dua pelepah kurma itu, diletakkan di kuburan A, diletakkan di kuburan B. Beliau berdoa pada Allah supaya Allah meringankan azabnya selama pelepah kurma itu belum kering. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi bertanya pada sahabat, tahukah kalian kenapa mereka ini diazab? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang pertama adalah an-namam, yaitu orang yang suka mengadu domba orang, menggunjingkan kesalahan orang, perkoarkan aib orang. Ini an-namam, orang yang suka mengadu domba orang. Zulwajhain, dua wajah, dua muka. Ini yang pertama. Sidang jemaah yang kedua apa? Yang kedua, dia pipis tidak beristinja, dia pipis tidak dicucinya, tidak beristinja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini perkara ringan, tetapi ternyata azabnya berat di kuburan. Bagaimana dosa-dosa yang lain, dosa perzinaan, dosa merampok, dosa yang haram, dosa-dosa maksiat dan yang lainnya, dosa narkoba, dosa minuman keras. Maka dinantilah kedatangan kiamat. Maka ketika itu sidang jemaah ditiup sangkakala masuk fase ketiga dari kehidupan ahli neraka, yaitu di padang mahsyar. Sebagian mereka wajahnya ditukar dengan wajah babi, sebagian mereka ditukar dengan wajah kera, sebagian mereka ditukar wajahnya dengan wajah anjing, berbagai macam penampilan. Sebagian mereka berjalan dengan wajahnya, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Semakin mereka, sebagian mereka tenggelam dengan air keringatnya, saking panasnya padang mahsyar. Matahari sejengkal dari kepala, panas melama mantul dari bawah karena lantainya. Tanah yang diinjak di padang mahsyar berwarna putih perak, disimpannya cahaya yang datang dari atas dipantulkan lagi dari bawah, panas atas bawah, kondisi sangat mengerikan. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dilihat neraka mengerikan, maka dilihat kemana-mana neraka, amal sudah tidak ada, kekayaan yang dibanggakan membuat kita berdosa sudah tidak ada, kekarib kerabat yang kita banggakan sudah urusannya masing-masing. Maka ketika itu merengek kepada Nabi Adam, Adam tidak bisa bantu, merengek kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa bantu, merengek kepada Musa alaihissalam, Musa tidak bisa bantu, merengek kepada Isa, Isa tidak bisa bantu, minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dapat rahmat maka dapat syafaat. Hanya sebagian yang dapat syafaat, yang sebagian tidak bisa ditolong. Maka sidang jemaah, pengadilan Allah sangatlah dahsyat. Tidak bergerak kakinya sebelum ditanya lima perkara: umurnya, masa mudanya, sehatnya, ilmunya, hartanya, dari mana dan kemana dibelanjakan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka diperintahkan malaikat untuk menyeret orang itu. Maka terpisahlah manusia, ahli sorga dan ahli jannah, ahli neraka,
setelah diadili oleh Allah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dikatakan dalam ayat ini, yaitu di mana mereka tangannya diikat dengan rantai, kakinya dirantai, kemudian digiring oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang dipimpin oleh malaikat Malik. Berapa jumlah penjaga neraka? Sidang jemaah, neraka itu diikat dengan tali 70 ribu rantai besar mengendalikan neraka. Kenapa? Karena apinya dipanaskan luar biasa. Setiap rantai besar itu 70 ribu malaikat. Maka disebut sini, sidang jemaah, alaiha malaikatun ghilazus sidad. Dia punya malaikat-malaikat yang luar biasa, kasar dan ganas. 70 ribu kali 70 ribu, luar biasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada sekian 19 divisi, tis'atu asara divisi, ada 19 divisi. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dibawa hamba ini dengan tangan dan kaki dirantai. Ketika dibawa tidak bisa untuk menghindar dari itu, digiring oleh malaikat Zabaniyah sampai di pintu neraka. Dibuka pintu neraka. Pintu neraka itu ada 7. Yang paling bawah Hawiya, yang kemudian Sakar, yang kemudian Jahim, kemudian Sair, kemudian Hutama, kemudian Laza, kemudian Jahannam. Maka ketika datang di salah satu pintu neraka, menyambar hawa panas, langsung dia buta. Langsung dia buta, terbakar tubuhnya. Kemudian fase kedua, dalam kondisi dalam kesulitan seperti itu, malaikat mendorong dia. Malaikat mendorong dia, malaikat-malaikat yang kuat. Tidak ada ampunan. Dia mencoba mengelak. Bagaimana dia mengelak dari sambaran api neraka? Mata sudah buta, tangan dibelenggu, kaki sudah dibelenggu. Biasanya meraba-raba untuk mendeteksi mana neraka dan kemudian mencoba mengelak. Tidak bisa, dia mengelak dengan wajahnya. Dideteksi dengan wajahnya, semakin parah. Azab dimulai sidang jemaah. Luar biasa azabnya. Tidak henti-hentinya. Maka ketika itu saking azabnya beratnya, dia berkata kepada malaikat Zabaniyah, ya malaikat, wahai malaikat. Dia berkata kepada malaikat Malik, Zabaniyah timnya, kemudian Malik pimpinannya, ya malaikat Malik, tolonglah, coba hentikan azab ini satu hari saja. Tolong dihentikan azab ini satu hari saja. Satu hari saja. Tapi tidak bisa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak mungkin azab dihentikan, malah bertambah. Kemudian sidang jemaah, azab luar biasa. Azab yang akan menimpa itu luar biasa. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada api yang keluar dari perut, ada api yang dari luar, ada yang api dari berbagai macam azab. Kemudian sidang jemaah, dia mencoba menengadah. Fase berikutnya menengadah, andaikan hujan turun, andaikan ada udara segar. Tapi tidak ada sidang jemaah. Kemudian dia menoleh ke langit, memohon kepada Allah. Maka juga tidak ada kelembutan dari Allah untuk oleh neraka sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian dia berkata kepada malaikat Malik, ya Malik, sampaikan kepada Allah, matikan aku. Matikan aku, selesaikan sudah. Selesaikan, cukup matikan saja aku. Tidak bisa dimatikan. Maka malaikat Malik tidak menjawab, dia diam mendengar tuntutan permintaan itu. Matikan aku, matikan aku wahai Malik. Bilang sama Allah, matikan saja aku, biar sekalian. Namun sidang jemaah, kapan dijawab? Setelah 1000 tahun. Engkau di sini menetap, engkau tetap seperti ini. Itu jawaban yang ditunggu 1000 tahun lamanya. Engkau tetap menderita seperti ini. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka putus asalah sudah. Maka dikatakan dahsyatnya neraka sidang jemaah. Andaikan penduduk neraka
mengeluarkan tangannya yang sudah terbakar itu, maka terbakarlah dunia dan isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada 1000 orang di masjid, setelah itu masuk 1 orang ahli neraka. 1000 orang di masjid, masuk 1 orang ahli neraka, terbakar 1000 orang itu karena 1 orang ahli neraka. Kemudian hangus 1000 orang itu karena nafas ahli neraka. Kepanasan 1000 orang itu karena panasnya sesak nafas, apa hidupan nafas ahli neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini neraka jahanam yang setiap waktu meminta tambahan penghuninya. Hal jahanam berkata Allah kepada neraka jahanam, halim talat, hai jahanam, sudah kenyangkah engkau? Halim talati, sudah kenyangkah engkau? Apa jawaban jahanam? Hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ini yang mengerikan. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu. Bagaimana kalian menyelamatkan diri? Kalian bertaubat. Bagaimana menyelamatkan? Dengan tauhid, dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan hijrah ke agama sungguh-sungguh. Tinggalkan cerita-cerita Quran, kembali kepada Al-Quran. Kita telah ditukar dari Quran kepada Quran harian. Kita tinggalkan Quran. Kita dengar ocehan orang tentang Islam. Ulama ngomong, kita tidak perhatikan. Orang ngomong, selebritis ngomong tentang Islam, kita dengar. Apa yang kita paham tentang Islam? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Anda yang sekuler-sekuler, anti syariat, sudahlah, taubatlah. Anda yang bersama kaum munafik, bersama kelompok-kelompok anti Islam, sudahlah. Anda pasti mati. Anda tidak sehebat Firaun. Anda tidak sekaya Korun. Anda tidak sehebat politikus Haman. Hentikan sudah. Fokus kepada agama, fokus kepada akhirat Anda, fokus kepada Islam, karena kematian pasti datang untuk Anda. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahukah Anda, Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Mikail itu selalu menangis? Kenapa Mikail tidak pernah tersenyum? Dijawab, Mikail, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum dan tertawa dan selalu menangis semenjak neraka diciptakan. Na'udzubillah. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wa quduhan nas wal hijarah, kita ini bukan sekedar diazab, tapi kita bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah Anda menjadi bahan bakar api neraka? Renungkan. Renungkan untuk Anda, renungkan untuk istri Anda, renungkan untuk anak-anak Anda. Renungkan, apakah berarti kekayaan-kekayaan yang kita banggakan ini kalau semuanya berakhir di neraka? Apakah berarti jabatan-jabatan yang telah menipu kita kalau semuanya berakhir di neraka? Selamatkan diri Anda dengan jabatan yang Anda punya. Selamatkan diri Anda dengan kekayaan yang Anda punya. Selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dengan kecerdasan yang Anda punya. Selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dengan waktu yang masih tersisa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pujian manusia, sanjungan manusia hanya menipu Anda. Jangan-jangan yang menyanjung Anda itu di mata Allah adalah ahli neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين آيات ini sedang jemaah setelah ayat peringatan yang kedua. Maka ayat ini berikutnya seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum, dan mudah-mudahan saja
Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kalian dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dalam sungai-sungai. Yauma la yujzilillahu nabiyya, di hari yang Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya, wallazina amanu ma'ahu, dan kemurahan beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka menerangi sekitar mereka. Wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana, dan mereka berkata, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.